Pengguna jalan yang melintas di Jalan MH Tamrin, Desa Ajung, Kecamatan Ajung harus ekstra hati-hati. Karena pagar pengaman jembatan yang terbuat dari pipa hilang akibat sering tertabrak. Sangat disayangkan sekali karena jembatan yang mengalami kerusakan tersebut berada di jalan nasional. Akibatnya, pagar yang ada di sisi utara jembatan itu hilang dan membahayakan pengguna jalan. Terlihat hanya ada pengaman jembatan yang terbuat dari ban bekas. Padahal jalan tersebut padat dengan kendaraan yang melintas seperti bus, truk gandeng, dan kendaraan roda 4 lainnya. Terlebih saat malam hari, kurangnya penerangan jalan lebih membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas. Kini terlihat masih ada bekas rangka besi yang hanya diberi tas plastik berwarna hitam.